What's up, Lakers? Nah, hari ini gue mau bedah lagu. Ya, bedah lagu apa ya? Kira-kira gue mau bedah lagu Hadapi Senyuman yang kemarin gue upload di minggu kemarin. Jadi gue di sini bakal ngasih tahu gimana sih cara gue bikin lagu itu, karena gue bikin lagu itu dengan waktu sehari jadi cepet ya. Terus sama apa aja yang gue pakai, plugin apa aja, terus prosesnya gimana. Pokoknya lo simak terus video ini, jangan di skip karena ini pengetahuan penting tentang cara membuat musik. Gue pakai Logic, oke? Okay? Stay tune terus, jangan lupa like, subscribe, komen. Langsung ke videonya ya. Check it out. Nah, ini gue udah buka Logic. Dari sini ada beberapa track. Ini track 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 track. Wuh, banyak ya. Terus gimana tuh cara mixingnya tuh? Kan banyak banget tracknya. Pokoknya tonton terus. Nah, di sini gua pakai looping dari library-nya si Logic gitu. Jadi gue tinggal drag sesuai nih, kayak misalkan nih contoh ada beberapa. Kalian kalau mau cari instrumen atau ketukan beat, kalian bisa cari instrumen. Di sini ada beat. Nah, ini lagu temponya 60. 120 gue bagi 2 sih. Jadi agak lama gitu lah, biar beat ada kesan melo-melonya gitu. Ini kayak misalkan contoh ya. Nah. Tuh. Pokoknya di sini teman-teman berimajinasi kira-kira ini lagu enaknya diapain, terus biar dapat nuansanya gitu. Atmosfernya sama sesuai apa yang kalian mau lah pokoknya. Coba-coba aja gitu, jangan enggak berani untuk coba-coba. Di sini gue pakai looping. Ini gue solo dulu. Nah, gue ambil yang Ember Slow. Sini gue ketik ya Ember. Nah, ini Ember Slow Beat yang satu. Gini. Nah, contoh bunyinya kayak gitu. Nah, di sini gua coba play ya. Sorry, gua coba play. Matiin dulu. Kok suaranya beda? Nah. Di situ karena kalau misalkan gua drag, kalian sih gampang sih bikinnya gini. Gua contohin satu. Misalkan gue contohin satu di sini, kalian tinggal drag ke sini, nah ke play, nanti kalian tarik seberapa perlunya kalian pakai gitu, nanti tinggal kalian play aja gitu. Nah, catatan contoh yang di sini dengan tempo 60, temponya tuh 60 dengan ketukan 4/4. Jadi temponya 60, ketukannya 4/4 gitu. Jadi bunyinya kayak gini. Agak slow. Jadi agak slow gitu kan. Jadi agak slow gitu. Itu contohnya. Kalian tinggal drag aja sesuai kebutuhan kalian aja, mau sampai mana. Nah, kok di sini suaranya agak beda ya sama yang aslinya. Karena di sini gue kasih reverb.
gue kasih reverb. Nah, ini reverb yang gue send di bass 4. Nah, ini bass 4, gue belum namain reverb. Nah, gue namain dulu biar gak bingung. Nah, di sini gue pakai chamber. Kenapa gue kasih reverb? Biar ada nuansanya, bro. Biar keren. Kalau nggak enak. Nggak ada nuansanya tuh, nggak ada atmosfernya gitu. Kurang enak lah. Nih. Terus, bang, gimana dong cara masukin reverbnya? Nah, untuk cara masukin reverbnya, kalian pilih track. Ini track. Ini track yang gue masukin. Ini track loop. Nah, di sini ada bass. Ini contoh gua, ini gua matiin ya. Ini gua matiin. Coba ini gua remove dulu. Not send. Gua not send. Oke. Okay. Nah, kalian ke tombol ini. Nah, kalau misalkan belum ada, kalian klik aja di sini. Misalkan contoh bass 6. Teng. Bass 6 ini nanti akan ada di track paling kanan, paling pojok. Nih, contoh, ini bass 6 tadi. Ya kan? Bass 6. Contoh, gue tulis ya, contoh. Nah, contoh. Bass itu, biasanya sih, masing-masing DAW itu punya bahasa sendiri. Kalau di Logic itu, namanya bass, terus di Cubase itu FX, send. Terus kalau di Pro Tools itu, kalau nggak salah AUX ya, iya AUX. Channelnya itu AUX, input outputnya itu bass, bukan bis sekolah, bukan input outputnya. Ya pokoknya intinya beda bahasa, tapi mereka tujuannya sama. Itu. Nah, contoh ya, ini gue send ke tadi reverb di reverb 6 yang tadi gue play. Ini kan suaranya nggak. Kenapa? Karena dia belum ada kiriman. Belum ada kiriman dari mana? Belum ada kiriman dari AUX 6 ini. Contoh kita kirim. Kita kirim terus. Misalkan kalian mau main di minus 2. Sebanyak aja. Minus 2 ya. Oke, kita taruh di minus 2. Tuh, ini ada sinyalnya di sini nih, contoh ini. Ya kan yang tadi ini ada yang di sini ini tadi ada sinyalnya gitu. Nah, terus kok enggak ada suara reverb-nya gitu? Karena di channel contoh ini belum dikirim atau belum diinput plugin. Nah, di sini gue pakai plugin bawaan si Logic Chroma 4 namanya. Gue cari stereo. Nah, coba kita cari chamber. Nah, kalian tadi nanti bisa mainin desainnya, distance-nya, weight-nya, drain-nya, decay. Nanti ini mungkin bakal gue jelasin fungsi decay apa, distance apa, terus density apa, size, terus attack-nya gimana. Pokoknya nantilah di video selanjutnya ya. Soalnya gue di sini mau ngebahas tentang lagu hadapi dengan senyuman gitu. Ini buat contoh ya. Gue send, coba kita play. Tuh. Ini itu udah ada nih. Coba sekarang kita cari lagi bass 6 tadi. Nah ini. Tuh. Nah, terus coba sekarang kita matiin. Suaranya gini. Thank you.
sore kayak gitu. Jadi next, ini gue balikin ke preset gue lagi ya. Oke, ini masuk ke bus. Nah terus di beat yang keduanya, gue kasih ini namanya VIP beat. Kalian tinggal cari di sini juga ada VIP. Nah, VIP beat 1. Tuh, tik-tik-tik. Sama, kalian drag aja sesuai kebutuhan kalian. Di sini gue kosongin karena bagian ini akan diisi dengan loop lain. Gitu, biar nuansanya berbeda. Coba kita play ya. Loop 1 sama loop 2 kita gabungin. Nah, jadi iramanya tuh benar-benar berbeda gitu. Jadi ketika berbeda frekuensi itu disatuin dan disatuin itu benar, itu akan menghasilkan satu nada yang atau beat yang kira-kira enak lah. Bukan kira-kira sih, lebih tepatnya yang enak. Terus di beat ketiganya ini gue tambahin lagi. Jadi di sini di looping pertama ini gue pakai tiga looping sekaligus, tiga looping berbeda sekaligus, ya kan? Maksudnya gimana sih? Tiga looping, maksudnya dari looping yang berbeda gue jadiin satu, dari tiga gue jadiin satu. Tuh, yang berbeda-beda gue jadiin satu. Ribet amat anjir. Oke, kita play ya. Di sini di track 3 ini kalian harus memixing. Nah, ini yang disebut proses mixing. Gimana? Jadi bagian yang penting atau bagian yang menurut kalian dominan itu bagian mana, looping yang mana yang kalian mau tonjolin, yang pertama, yang kedua, apa ketiga. Di sini gue ambil looping yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena itu lebih apa ya, menurut gue tuh lebih kayak dia lebih ke front drumnya gitu. Karena di sini dia ada kick dan snare. Nah, di bagian kedua ini dia kayak ada suara clap, tapi bukan clap, pokoknya kayak snare FX gitu lah. Sepertinya snare FX, tapi bunyinya kayak orang tepuk tangan gitu. Nah, terus yang ketiga. Nah, ini suara kick. Tapi kicknya itu dia lebih ke di high pass gitu sih, lebih ke agak bunyinya tuh agak high gitu, nggak ada suara low-nya gitu. Nah, kenapa ini yang gue pakai? Karena di looping pertama itu kita punya yang ada suara bass-nya. Nah gitu, jadi sehingga ketika disatuin, jadi seakan-akan tuh mereka tuh kayak tik-tik-tak, tik. Padahal tuh di track ketiga masih ada suara kicknya gitu. Coba kita play lagi ya. Nah,
Itu dia guys. Ini proses looping di lagu Hadapi Dengan Senyuman. Ini yang pertama. Nah, di bagian yang kosong ini, ini bisa kalian lihat, ini kan ada bagian kosong nih di sini. Coba cek. Nah, ini ada bagian kosong. Nah, coba kita play juga kan. Ini gua pakai yang slow beat 2. Nah, ini beat 1 dan beat 2 ini gua satuin gitu. Ntar gua solo dulu coba. Cuma bedanya kedua kayak tang 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 tang, ada suara tang 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 gitu. Jadi lebih ke buat apa? Lebih buat pemanis sih gitu dan berbeda. Ya, lebih buat pemanis, lebih buat pemanis. Coba kita nyanyi lagi ya. Oh, kita satuin ya. Nah, terus yang ketiga ini lebih ke suara ini sih, tuh, cek, tuh, lebih ke, nah ini lebih ke suara, ini tuh apa ya namanya, apa sih, lupa lah gue, pokoknya namanya suaranya inilah kayak ada hand-hand, gitulah pokoknya, terus sama kayak ada suara perkusi. Jadi ketika kita satuin gimana bunyinya. Oke. Nah, sepanjang lagu dari song sampai habis, gue cuma pakai 2 beat. Nomor 1 yang ini Ember Slow dan VIV beat. Cuma itu doang. Karena gue enggak mau banyak-banyak looping. Di sini cuma buat kayak nandain beatnya aja sih. Karena ada isian-isian lain gitu, kayak suara electric piano, string, cello, terus choir, sama apa lagi ya? Ya pokoknya ntar kita lihat. gue sendiri aja lupa anjir yang bikin lagu. Nah, di sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, kita istirahat dulu. Mungkin otak kalian udah kram dengan gue ngoceh. Gimana sih lu ngejelasin blatot-blatot. Pokoknya rehat sebentar. Kita tarik nafas dulu. Jangan lupa tekan like-nya, tekan subscribe sama share-nya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang jadi bagian terpenting lagu ini tuh apa sih gitu yang bisa buat kita terang-iang-iang gitu. Nah, ini gue isi Sofian Bells ya. Bukan World Laser Classic presetnya namanya ini. Ini gue pakai di Alchemy. Nah, ini gue pakai di Alchemy. Nah, gue pakai yang ini. Ini. Ini yang gue masukin. Kenapa gue di sini pakai Sofian Bells atau electric piano? Kenapa sih nggak ada gitarnya gitu? Nah, jadi gini, karena kan gue kalau bikin project itu kan di BMS kayak lagu-lagu sebelumnya itu full band, yang dimana kita melibatkan kayak ada Rido, terus kayak ada Diki, mereka emang gitaris kan, jadi gue melibatkan mereka. Karena berhubung kemarin suasananya belum kondusif, jadi ya udah gue bilang
udahlah nggak usah pakai gitar gitu, pakai instrumen MIDI aja lah, gue yang bikin, jadilah seperti ini gitu. Bukan berarti gue sok-sokan atau gimana, tapi ya inilah yang gue bisa buat ketika gue harus stay di studio dan harus produksi lagu, ya ini yang gue bisa lakuin gitu dengan apa adanya gitu. Jadi gue isi sama synth bell ini gitu. Gue kasih ini lebih ke nuansa sih gitu, karena gue lebih suka apa ya, ya yang ada nuansanya gitu. Ketika orang dengar lagu, soundnya tuh keren gitu, megah, mewah gitu. Nah, itu ketika dari intro sampai song. Nah, itulah ya kan, udah gue play dan kalian dengar, itulah hasilnya gitu. Tapi ada beberapa bagian lagi yang masih gue mute. Coba kita lihat dan kita cek instrumen apakah itu. Nah, di sini ini gue masukin apa ya? Sepertinya. Nah, di sini gue pakai kontak. Kita lihat. Oh, di sini gue pakai cello. Ini keluaran United String of Europe. Nah, karena soundnya asik banget sih, kemarin gue cari-cari juga yang gak berat, yang gak terlalu apa ya, yang gak terlalu makan memori gede sih. Inilah. Dan suaranya juga asik. Coba kita solo. Gini, kenapa notasinya seperti itu? Ya alasan gue kenapa sih beda itu, ya biar nggak nabrak, biar nggak tabrakan. Jadi kalau di orkestra itu, cello itu lebih ke kayak apa ya namanya? Duh, gue kalau teori-teori gitu agak lupa gue namanya, agak apa ya? Dia punya kalau ibaratkan jalan itu, dia kayak kereta punya jalur khusus sendiri gitu. Dan gak pernah ikut kendaraan-kendaraan lain, jadi dia punya jalur sendiri gitu di situ. Nah, inilah gitu, harus cello itu harus berbeda gitu dari instrumen-instrumen lain. Jangan sampai ada yang nabrak sama cello. Jadi cello tuh kayak buat ya itu aja, jalannya lurus-lurus aja. Ya monoton gitu, tapi itulah yang gue suka dari cello gitu. Nah, yang kedua ini gue pakai choir. Ini choir, ini keluaran dari the orchestra. Itu gue pakai yang A. Coba kita dengerin ya. Nah, di sini bunyinya gue lebih bikin dia ke notasi ref. Hadapi dengan senyuman. Jadi gue seakan-akan mereka itu nyanyi di refnya aja, cuman perbedaannya dia paduan suara MIDI itu. Dia bunyi cuman a, cuman gitu-gitu doang. Coba kita satuin sama cello. Gimana? Coba. Hmm.
lebih ke situ. Jadi ketika ada perpaduan, ya itu yang gue bilang, si selo dengan selo, si choir dengan choir. Kalau gue bikin notasinya sama choir sama selo, itu nggak enak, nggak enak banget, nabrak. Jadi lo mau denger yang mana sih sebenarnya gitu. Nah, coba kita satuin sama electric piano. Tapi di sini kayaknya masih ada yang kurang deh. Apa ya yang kurang ya? Kalau nggak salah masih ada deh. Apa ya, lupa gue. Nggak ada. Kita coba kita tambahin beat. Tambahin beat. Kita nyalain dulu solonya. Oke. Oke. Coba kita ulang. Next, sebelum kita masuk ke song, nah di sini ada salah satu sound FX reverse, namanya Remix Reverse Vocal FX. Nah ini juga gue masukin juga, gue tinggal drag, gue tempatin ke tempat yang gue mau, karena buat apa? Buat kayak patokan sebelum vokal masuk biar nggak kaget. Jadi gue kasih reverse vocal FX. Coba gue nyalain dulu. Dari situ baru masuk vokal gitu. Jadi gue kasih jembatan dulu gitu. Oh iya nih. Jadi siapapun yang akan nyanyi tahu. Oh iya ini mau masuk vokal abis bunyi ini gitu. Soalnya gue kasih berapa bar juga sih dari song sama intro itu agak lumayan jauh itu. Nah gue akalin pakai itu reverse vokal biar ada jembatan. Nah di song vokal ini gue pakai apa ya? Gue lebih ke, nah di sini ada shaker. Sama gue juga tinggal input di sini sih. Di library ini tuh banyak banget. Lo mau cari apa sound ini nggak ada shaker. Nah ini gue pakai shaker 01. Ini yang shuffle berapa ya? Yang BT 8 pokoknya ini dah. Shaker 01 lah ini. Gua pakai 8 bit ke 448. Nah, gua kasih ini di sepanjang lagu sampai habis kayaknya. Iya, sampai habis sepertinya. Sampai habis gua kasih. Sampai habis biar enggak apa, biar gak bosen gitu, biar ada sentuhan-sentuhan kayak orang main shaker gitu. Terus di sini
Gue kasih, oh iya, upright jazz, jazz bass. Gue kasih ini upright, jadi ada suara bassnya. Lucu ya suaranya, kayak bass bencong. Di sini gue nggak kasih apa-apa, gue cuma kasih kompresor ini doang udah. Nih, fat bass sudah. Jadi gini, kenapa sih gue nggak perlu eki, terus yang lain-lain nggak perlu apalah inilah itu. Jadi ketika lo kompos lagu, utamain lo jadiin dulu beatnya. Jangan berpikir, oh ini pakai ini ya nanti. Jangan berpikir gitu. Karena sound yang udah ada di library ini, semua itu bunyinya benar, tune-nya benar. Pokoknya ini sound udah jadi. Kalian tinggal masukin drag and drop, udah gitu. Selebihnya kalian cuma main ya volume fader aja gitu. Oh ini terlalu besar, ini gue turunin lah gitu. Ini yang gue mau tonjolin, ini gue naikin gitu. Gak usah terlalu banyak kompresor lah, terus eki apalagi. Wah ini kurang high, kurang ini. Jangan, bakalan nggak bener dan air hancur gitu. Itu sih saran dari gua. Tapi kalau kalian merasa pro, yang kalian bisa, oh ini lebih kurang high nih, ya terserah gitu kan, kuping orang beda-beda gitu. Kalau gue sih ya, kalau misalkan kurang high atau apa ya nggak cocok ya ganti soundnya, banyak pun. Oke, next kita lanjut. Nah ini upright jazz bass, bunyinya kayak gini. Coba kita satuin sama loop ya, karena ini bakalan nyambung gak sih kalau misalkan sama tuk tak tuk tuk tak ketukan yang drum elektrik orang bilang. Coba kita satuin. Jadi nyambung kan yang gue bilang itu, pasti nyambung, pasti enak gitu, nggak mungkin nggak enak. Ya itu gue bilang, ketika kalian make a song asik. Jadi kalian pikirin gitu, mau gimana, soundnya apa aja, terus cara bukan pengawinan ya, modelnya lebih ke pengawinan kayak Bang Hulu anjir, lebih ke ini sih bro, lebih ke apa ya, blending gitu, menyatukan. Gimana sih itu ketukan ini sama ini nyatu gak gitu, ya coba-coba aja gitu sampai benar-benar kalian renungin gitu, denger ulang beberapa kali, oh ini udah pas nih gitu. Udah, kalau udah pas udah cukup. Jangan ah ini kurang gak kelar-kelar tuh lagu gitu kan. Nah dari sini gue isi lagi di sini. Coba kita nyalain cello, nyalain choir, terus ini flute. Nah ini nih, nah ini kita bahas dulu nih. Gue suka banget sama suara flute. Dimana ada lagu yang gue garap dengan semi-semi orkestra gini, pasti itu ada flute. Flute is the good sound. Dia menyatukan semua. Aduh, kayaknya kalau denger flute tuh gimana gitu ya, merinding-merinding. Nih, flute. Gue pakai the orkestra juga flute-nya.
Nah, float juga notasinya beda. Jadi kalau kita satuin sama silo, 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 silo. Putus di sini, berubah. Oh ini. Gue kasih float dan di sini gue nyalain bassnya. Nah, di sini ada violins. Kenapa gue kasih violins? Di sini gue kasih violins sama gue pakai kontak juga, gue ada orkestra, cuma yang more in core high string vibration. Coba kita nyalin buat sorry dikasih ini buat kayak feeling gitulah. Jadi ketika ada fill in si violins itu disambut sama flute, tapi flute nya di situ nggak gue matiin itu. Sorry, di bagian situ flute gue kosongin gitu. Tadinya ada flute, cuman gue kosongin, gue ganti sama fill in si violin. Jadi ketika violin kelar, itu baru masuk gitu. Baru masuk ganti sama flute. Di bagian ini juga ada satu lagi apa ya, lebih ke satu lagi ini sih. Lebih ke panjang sih gitu. Gua kasih isian yang panjang. Dikit aja, enggak usah banyak. Terganggu vokal. Di sini ada violin lagi gitu. Kenapa gua kasih violin? Karena di sini bagian riff. Tadinya di bagian yang ini, di sini nih, bagian ref pertama ini gue mau kasih yang violin tremolo. Cuman gue bilang keramaian deh yang dia bunyinya tremolo. Anjing ngomong apa sih? Nah, gimana ya kalau ya gitulah suara tremolo, tremolo gitu, violin tremolo. Jadi gesekannya
Jadi gesekannya tuh cepet gitu, jerit gitulah, tremolo lah, tremolo itu gitu. Terus, nah, gue pakai itu, terus next lanjut di sini ini ada suara harp. Kayaknya isian-isian itu seperlunya aja bro gitu, jangan wah ini sih ini, wah ini sih itu gitu. Kecuali emang lo udah kerjaan banget profesional untuk biasa ngerjain musik-musik ya orkestra ini, ya gue nggak paham juga gitu. Kalau gue ya emang gue bukan apa ya, bukan orang yang pro dalam bidang kompos orkestra full gitu, karena gue juga masih belajar gitu. Apa aja tahapnya, terus bagian-bagian mana sih itu yang harus mereka bareng-bareng, terus harus misa-misa gitu. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada flute lagi. Ne 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 ne. Itu masuk lagi flute. Baru ada violin lagi karena di sini bagian narasi gitu, jadi gue kasih violin lagi biar dapat aja suasananya gitu. Tapi kalau cello dari awal song gitu, song masuk sampai habis itu cello, karena ya itu gue bilang dia tuh jalurnya gitu. Oke ya, kita play semua tanpa vokal, coba kita mute vokalnya dulu. Narasi. Sialan.
itu lah. Jadi ketika lo apa ya, ketika lo buat lagu yang sedih gitu, lo harus berusaha menjadi sedih juga bro gitu. Jadi apa yang lo tuangkan ke dalam musik ini bakalan sedih jadinya. Ya harus ya coba untuk memposisikan diri jadi sedih gitu, baru lo bisa masukin atau tuangkan perasaan-perasaan sedih lo ke dalam lagu dan jadilah lagu sedih gitu. Sebenarnya lagunya sih buat lebih kita ya menghadapi apapun yang terjadi dengan senyuman gitu. Bagus, makanya gue pilih lagu ini karena liriknya tuh keren banget. Emang Mas Ahmad Dhani tuh kalau bikin lirik tuh nggak sembarangan gitu. Gue juga lagi belajar untuk menjadi songwriter atau musisi yang bisa membuat lirik-lirik ya kiasan, terus dapat dimengerti sama semua orang sih gitu, nggak ribet gitu, dan punya makna yang sangat besar dalam lagu tersebut. Dan kita udah play semua lagunya, coba kita play vokal. Ini yang kita tunggu-tunggu nih, bagian ini nih, bagian yang sangat menentukan. Anjay, anjay. Pokoknya jangan skip-skip ya, lu tonton sampai habis nih, karena nih bagian paling seru. Oke, kita play ya. Oke. Enggak, jadi di bagian ini gue kasih vokal lebih ke automation delay gitu. Gue kasih automation delay karena yang gue perlu aja sih bagian-bagian belakang aja sih. Delay 1/4, 1/4, 1/2 gitu. Coba kita lihat ya, ini sih gue pakai tap delay. Nah ini delay 1/2, sorry. Delay 1/2, yang delay tempo itu 2000. Gue selalu automatic tempotion gitu, jadi gak usah repot-repot nyari aja gitu, tinggal lo mau 1/4 tinggal di sini aja. Biasa sih kalau belakang-belakang itu 1/2 sih gitu. Tempo 1/2, jadi di tiap belakang-belakang aja gue kasih gitu. Tenang jiwa, tenang jiwa, tenang jiwa. Jadi gue kasih itu aja sih biar lebih ada bukan ada nuansa, lebih ke mencakup nuansanya itu gitu. Soalnya kalau nggak ada itu enak. Nah ini gue kasih ini di sini, gue masukin bass 5 itu isinya apa aja sih gitu. Ini vokal, bass 5 itu isinya reverb, chroma, 2 ini ada space sama EQ, 2 ini yang ini, nah, ini reverb juga, hall sama EQ, gimana EQ nya gak kepake gitu. Sama 4 nya itu reverb ini, nah bass 4, jadi 2, 5, 2, 4 itu vokal gue send. Nah kenapa sih gue ngesendnya itu di FX juga, karena yang gue sendiri di tap delaynya ini di bass 1, ini bass 1 gue fullin, ini di sini nih gue +6, dari sini gue kirim ke sini smooth room, ya namanya kalian namain apalah gitu, gue kirim ke sini. Nah dari sini ini gue kirim lagi nih, ini gue kirim reverb semua. Biar apa sih? Biar tambah ke belakang, karena semakin banyak reverb itu seakan-akan suaranya di belakang gitu. Jadi ketika ada delay itu
itu benar-benar di belakang. Kalau kita pakai earphone itu di belakang dan nggak mengganggu yang lain. Gitu sih trik gua gitu. Dan jiwa. Yang paling intinya, gimana sih caranya bikin vokal seperti itu, efek vokal seperti itu? Nah, gampang sih bikin vokal seperti itu. Nah, ini gue tarik satu-satu, gue klik satu-satu, terus gue... Enggak. Jadi di sini, di tiap fader track ini, dia ada fungsinya. Apa itu read? Apa itu touch, latch, write, trim, relative, gitu. Jadi read itu untuk membaca apa ya, kayak mau bukan tentang read. Jadi jelasin gimana ya, contoh gini, contoh gue play sini automation, ini namanya automation, dia ada read. Setiap lo misalkan klik, lo mau bagaimana, lo mau automation gitu. Ini lo naikin, lo play di sini, otomatis di fader ini akan naik sesuai dengan apa yang lo ukur. Dia akan naik perlahan tuh, sesuai dengan apa yang lo mau gitu. Dia akan naik, akan naik, akan naik, akan naik sampai berapa dB gitu, sesuai yang kalian klik lah maunya segimana. Nah, tapi di sini gue pakai sistem apa? Di sini gue pakai sistem touch. Ini gue remove dulu. Oke. Touch yang dimana gue play lagu. Gue dengerin vokalnya bagaimana yang mau gue bagi, gue isi vokal. Gue isi vokal effects nih. Contoh misalkan gue play tet. Udah habis. Terus nyanyi lagi, betul lagi, habis. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, cuma setelah kalian bagian touch ini kalian fungsiin, kalian balik lagi ke read. Supaya apa? Supaya dia berjalan. Oh, fader akan naik otomatis sendiri. Itulah fungsi automation dan cara membuat FX sense yang seperti 1/2 delay itu, ya seperti itu caranya bagian ini. Semua yang terjadi biar terjadi. Jadi pas biar terjadi. Nah, pas ambilnya itu pas belakang, pas biarnya. Itu lu udah mulai-mulai naik tuh, langsung buru-buru turunin. Biar terjadi, hadapi dengan tenang jiwa, semua baik-baik saja. Seperti itu caranya untuk membuat vokal yang bisa dibilang efek vokal 1/2.
satu per dua ya, iyalah FF Vocal send satu per dua lah seperti itu. Nah kalian bisa bereksperimen di rumah, coba-coba itu dengan apa yang udah gua beritahu tadi itu, dan semoga bisa menjadi pembelajaran lah buat kalian yang ingin menjadi komposer di rumah aja, dan berkreativitas di rumah aja gitu. Jadi ya sering-sering lah gitu, sering-sering bereksperimen, sering-sering cari referensi lagu. Ya mungkin next gue bakal coba bikin video yang lebih menarik lagi tentang seputar audio. Apa ya, kita bedah audio. Kita bedah audio kenapa soundnya bisa kayak gitu, terus gimana sih caranya gitu. Mungkin nanti gue bakal bikin video. Nah buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa di like, di subscribe, komen, di share. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa jadi pembelajaran buat kalian, dan kedepannya bisa membantu channel gue lebih berkembang lagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah support gue sampai saat ini, dan ya terima kasih lah banyak lah buat kalian semua gitu. Gue juga apa ya, bisa bertahan ini berkat kalian semua. Jadi mungkin cukup sekian aja sih gitu di video kali ini. Gue cuma mau ngebedah aja apa aja sih gitu yang ada di lagu Hadapi Dengan Senyuman, komposisinya, terus trik-trik sound-soundnya gitu. Mungkin udah gue jelasin semua, jadi ya itu aja deh dari gue. See you di next video. Tetap sehat selalu, jaga keluarga kalian, ikuti aturan pemerintah, jangan barbar, oke? See you in the next video. Halo, Lirikers.